Pernahkah Anda mendengar istilah pagar gaib? Ternyata, pagar gaib tersebut bisa ada dalam diri seseorang, bahkan sudah dimilikinya sejak lahir. Beberapa ahli spiritual mengatakan bahwa kekuatan energi dari pagar gaib dapat membentengi diri seseorang, sehingga orang dari pemilik pagar gaib dapat terhindar dari segala gangguan makhluk halus dan ilmu hitam. Lalu, bagaimanakah ciri orang yang memiliki pagar gaib sejak lahir? Tonton sampai habis. Selamat datang di channel Kang Mas Yudhistira. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Misteri pagar gaib yang ada sejak lahir adalah sebuah fenomena yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara logika. Pagar gaib atau yang biasa disebut pagar sukma bersifat tidak kasat mata. Contohnya seperti sihir, ilmu hitam, atau kanuragan yang biasa dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Kata gaib memiliki arti tidak terlihat atau tidak tampak. Sehingga arti pagar gaib adalah pagar yang tidak terlihat. Pagar gaib merujuk pada segala sesuatu yang bersifat untuk melindungi dari berbagai macam mara bahaya, seperti tindak kejahatan, sebuah keadaan yang sifatnya mengancam, serangan ilmu hitam, atau gangguan makhluk halus, dan lain sebagainya. Jadi secara umum, pagar gaib digunakan untuk melindungi diri sendiri. Misalnya, ketika terancam mengalami tindak kejahatan, kemudian diselamatkan dari niat jahat tersebut. Dan, kalaupun terluka, atas izin Tuhan lukanya tidak mematikan. Biasanya, orang yang memiliki kekuatan pagar gaib sejak lahir, apabila dirinya diserang oleh energi negatif dari makhluk halus, santet, dan guna-guna, maka akan tertolak dengan sendirinya. Pagar gaib juga bisa didapatkan oleh seseorang dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan pengisian badan, sebuah tirakat tertentu dan melalui titisan dari leluhurnya, di mana leluhurnya juga sudah memiliki energi pagar gaib tersebut, atau memang bawaan lahirnya yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan berikut ini adalah 7 ciri seseorang yang memiliki perlindungan pagar gaib. 1. Memiliki sensitivitas yang tinggi. Salah satu tanda yang ditemukan pada seseorang yang memiliki pagar gaib adalah peka terhadap berbagai energi. Pagar gaib rupanya dapat membuat seseorang pemiliknya memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi. Orang tersebut bisa merasakan hadirnya sebuah energi negatif maupun positif yang berkeliaran di sekitarnya. Mereka juga mampu merasakan energi yang dibawa oleh seseorang. Jika mereka berada bersama orang yang memiliki energi yang sepadan, getaran, hawa panas, ataupun hawa dingin akan segera mereka rasakan juga. Mereka kemudian akan merasa nyaman satu sama lain ketika berada dengan orang yang selaras. Hal ini disebabkan karena energi pagar gaib sering berbenturan dengan energi-energi negatif maupun positif yang ada di sekitarnya. Jadi, energi itu dapat dirasakan walau baru pertama kali bertemu dengan orang baru. 2. Auranya bersinar terang. Ciri kedua orang yang memiliki pagar gaib adalah auranya bersinar terang. Ini merupakan ciri yang mungkin hanya bisa dilihat oleh seseorang yang mengerti dunia spiritual saja. Namun, banyak orang awam yang bisa memandang orang ini beda dengan orang lain pada umumnya. Orang yang memiliki pagar gaib biasanya enak dipandang oleh mereka yang baru bertemu dengannya, karena aura yang dimiliki orang ini sangatlah bagus. Orang yang diselimuti pagar gaib memiliki aura dalam bentuk cahaya yang meliputi raganya. Wajar jika orang ini mempunyai teman yang banyak, circle yang banyak, sampai-sampai orang yang kenal dengannya pun sangat bisa sayang dan mengasihinya seperti keluarga sendiri. 3. Lebih kebal dari orang biasa. Orang yang memiliki pagar gaib akan memiliki kecenderungan yang lebih kuat dalam menampik energi negatif yang dihantamkan kepadanya.
Kebal di sini bukan berarti tidak akan terkena sama sekali. Namun, kebal yang dimaksud adalah mereka yang memiliki pagar gaib lebih mudah menangkis energi buruk dibandingkan orang yang tidak memiliki penjagaan pagar gaib. Hal ini dikarenakan adanya energi yang besar yang melingkupi dirinya dan bisa membentengi energi negatif, sehingga tidak akan bisa ditembus dengan energi negatif yang sifatnya kecil. 4. Dapat mengusir keberadaan makhluk halus. Tanda seseorang yang memiliki pagar gaib atau pelindung diri berikutnya adalah jika orang yang memiliki pagar gaib berada di suatu tempat keramat atau tempat yang banyak makhluk halus. Secara otomatis, makhluk halus dan energi negatif tersebut akan menghindar dengan sendirinya. Sehingga, apabila tempat yang tadinya keramat kemudian didatangi oleh orang yang memiliki kekuatan pagar gaib, maka tempat tersebut akan menjadi netral dan terbebas dari energi negatif. 5. Sering bermimpi hal gaib. Salah satu tanda Anda memiliki pagar gaib selanjutnya yaitu biasanya Anda sering bermimpi tentang hal-hal gaib. Misalnya, bermimpi bertemu dengan orang sakti, mimpi bertemu makhluk halus, mimpi bisa terbang, dan lain sebagainya. Jika pernah mengalami mimpi seperti itu, bisa jadi Anda adalah orang yang memiliki pagar gaib sejak lahir. 6. Memiliki kemampuan penyembuhan. Tidak banyak yang menyadari bahwa mereka yang mempunyai pagar gaib sejak lahir terkadang juga bisa menyembuhkan penyakit, baik penyakitnya sendiri maupun penyakit orang lain. Dan anehnya, cara orang tersebut menyembuhkan penyakit terkesan sangat sederhana. Misalnya, hanya dengan menggunakan air putih saja, orang yang punya penyakit akan sembuh selang beberapa hari. Hal itu disebabkan oleh energi yang dimiliki orang dengan pagar gaib bersifat positif, sehingga dengan keyakinannya kepada Tuhan, membuatnya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. 7. Mudah mempengaruhi orang lain. Bila Anda merasa mudah sekali dalam mempengaruhi orang lain supaya sesuai dengan keinginan Anda, itu artinya ada kemungkinan Anda memiliki pagar gaib. Karena menurut Primbon Jawa, para pemilik pagar gaib biasanya bisa mempengaruhi orang di sekitarnya dengan sangat mudah. Hal itu disebabkan oleh adanya sebuah energi yang dimiliki seseorang dengan pagar gaib. Aura yang menyelimuti dirinya membuat orang lain merasa nyaman berada di sampingnya. Circle pertemanan yang banyak juga membuat Anda menjadi orang berpengaruh dalam lingkup tersebut, sehingga semua orang sangat percaya kepada Anda. Dan itulah tadi 7 ciri seseorang yang memiliki pagar gaib sejak lahir. Mungkin ada beberapa orang yang belum menyadari kejadian tersebut. Maka dari itu, di sini saya mencoba untuk mengulasnya. Semoga video ini bermanfaat bagi panjenengan semua yang menyaksikannya. Jika panjenengan memiliki pertanyaan atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk tuliskan di kolom komentar, karena pasti komentar panjenengan akan admin baca satu persatu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.